sebagai kebahagiaan. Karena kebahagiaan ini mari kita ciptakan di desa. Yes, 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 Partika. Kemana Kota Malang? Jumpai. Ya ainina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebelum acara ini kita mulai, warga kita awali dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Ya Rabbi Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita baca surat Al-Fatihah. Pada pembangunan ini yang harus sesuai dengan tak-tak yang sudah ditentukan oleh konsultan perencana. Maka dari itu saya selaku PPK di sini mohon maaf pada Bapak Ibu selaku pengguna gedung di sini, kalau ada nanti ketidaknyamanan para Bapak Ibu sekalian dalam melaksanakan tugas dikarenakan ada hal-hal yang mungkin ketidaknyamanan itu disebabkan oleh pembangunan gedung PLHUD Kementerian Agama Kota Malang. Bapak sekalian, kemudian keamanan saya titipkan, keamanan bukan menjadi tanggung jawabnya kantor saja, kantor bertanggung jawab kantor, tapi untuk mafia, untuk pelaksanaan, keamanan menjadi tanggung jawabnya pelaksanaan nanti. Maka silakan jalan masuk bukan menjadi tanggung jawabnya Pak Satpam suruh masnya pada pilih, tapi yang masukkan Pak Satpam kita tidak, tapi dengan harus punya orang sendiri di sana, biar kita kolaborasi bagus dan teman-teman energinya tidak terkuras sama-sama jalan. K3 gak tolong dilakukan tajam dan untuk pelaksanaan agar supaya nanti K3 dengan inspirasi masing-masing juga bisa menjadi lebih baik. Bapak Ibu sekalian, itu amanah-amanah saya kepada saya. Sekali lagi, jangan tidak menyangka budi pada saya sekali pun. Lakukan yang terbaik untuk umat, dan inilah jalan surga Panjenengan. Membangun ini adalah jalan surga Panjenengan. Karena ini nanti dipakai untuk pendaftaran haji, pembatalan haji karena meninggal, kemudian manasik haji, dan lain-lainnya akan ada di aula ini. Dengan hanya apa yang Panjenengan torehkan di sini, satu rupiah pun yang akan Panjenengan lakukan niat baik sebagai amal jariah Panjenengan. Maka sekali lagi ini amanah dikasihkan di Bapak Ibu sekalian, agar benar-benar pihak tahu sini barokah. Karena dua saat ini Allah mangkul di kemudian membarokan Wadah. Jadi inilah nanti akan menjadi layanan pusat walaupun kecil, tapi bermakna yang sangat besar. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Allah mahu kita dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, selamatkan kami seluruh pelanggaran yang terlibat dalam pembangunan ini dari fitnah dunia dan abad akhirat. Berilah kami rasa puas menerima alam yang sehat berkat pintu rahmatmu, agar kami termasuk orang-orang yang memiliki integritas ini, yang ridho dan ikhlas menerima sesuatu yang halal sebagaimana syariatmu. Rabbana taqabbal minna innaka Kita harus mengusahakan. Terima kasih.